Hey, nonton ADC. Nonton ADC. Sekarang kita mau nonton Ada Apa Denganmu. ADC 2. Yes. TSM. Akhirnya kita dapat tiket setelah tadi apa kamu nyuruh supir ayah aku beli tiket ngantri. Ya, Naya ya. Semoga Naya tidak rewel. Enggak sih, kayaknya enggak akan rewel. Karena aku udah pengen ketemu. Karena kita udah muak sama spoiler-spoiler. Yang kamu lakukan sama saya itu jihad. Wow. Jihad. Wow. I'm flying with the wings. Ya kasih nenen dulu lah ya. Ya lah kan aku kasih nenen dulu sampai nanti di bioskop, jadi nanti di bioskop dia tidur. Karena aku benar-benar literally 3 menit make up, gak ada yang 1 menit. Karena tadi aku pesan Uber kan takutnya gak ada di dekat rumah kita, jadi kita pesan terus pas ada alhamdulillah. Terus udah akhirnya pesan Uber, terus aku belum siap-siap, belum pakai kerudung, terus belum dandan juga, jadi hasilnya seperti ini deh. Nah ya, kerudung gue yang tertek dong. Pakai dong, nak. Keteng, di kalangan. Ah iya, gak boleh. Pegangan ya. Kok jatuh? Makan apa sayang? Baru gawe udon. Yeay. Yeay, opo? Makanan opo iki? Ayo mau apa? Apa ini namanya? Aku mau ini nih. Yang ada jempolnya. Oke. Okay. Itu udon. Kamu apa? Aku ya. Naya apa? Naya mau makan apa? Bilang dong. Hai. Ini siapa? Halo. Jadi dia baru diem kalau misalkan dia ngeliat diri dia sendiri di kamera. Dari mana? Habis. Apa sih marah-marah aja? Bang. Ya tidur. Or married at such an age. In that kind of culture, the woman named to work. Nonton dulu, oke? Okay? Yeah. Okay, bye. Sudah beres nonton. Ya. Yes. Aduh. Terangin deh. Jadi
film itu waktu dulu tuh ada cerita tuh aku umur berapa ya? Aku mungkin aku SMP mungkin. Ma. Hah? Aku SD, tapi aku udah nonton. Tapi dulu tuh nontonnya di VCD. Sekarang kan belum bisa ke apa? Ke bioskop gitu. Hah? Tapi kakak aku yang ke bioskop. Aku kan aku juga nonton di bioskop. Kamu di bioskop? Iya, aku nonton di bioskop lah. Dan saya tidak akan spoiler di sini. Aku nggak akan spoiler di sini. Aku nggak akan spoiler di sini. Kalian nonton aja. Saya bawa. Bagus lah pokoknya intinya. Iya. Kalau aku bagus sih cuma. Dan untungnya naik bobo. Iya. She did a great job. Kamu tahu nggak hukuman untuk spoiler spoiler alert di luar? Apa? Dibunuh. Ya gitu. Iya. Bohong. Iya. Makanya jangan sekali-sekali kalau kamu udah nonton sesuatu cerita-ceritain. Diceritain di pet segala macem. Dan itu sucks banget, man. It's really. Apalagi ada yang ngirim ke ASFM. Yes. Kalau ngirim-ngirim spoiler di ASFM. Coba. Di as. Di blok ya. Langsung di blok dan harus disebeli, teman-teman. Ya, ya udah, kita lagi nyari apa nih sekarang? Nyari kita Uber. Sambil nggak tahu mau duduk dulu soalnya handphone aku habis robet jadi harus cek dulu karena lumayan dapat free ride berapa kali saya 4 kali mantap. Kamu masukin sini nih ya taruh bawah masukin taruh bawah ke promo aku ya jadi masukin ke promo Ubernya ya yes jadi aku nggak bawa mobil lebih irit untung kamu tidur lucu banget kamu tidur. Hai, sekarang aku lagi di Jeko sama Tanaya sama Ayah. Lagi pengen beli frozen yogurt. Terus udah gitu kita mau pulang. Tanaya tidur. Nih ya. Saking semua orang taking ADC2 itu a serious part, mereka itu bakalan marah dan kesel kalau misalkan ada anak kecil yang bolak-balik di bioskop, di dalam bioskop kan ada tuh orang tua yang bawa toddler ke bioskop dan itu biasanya mereka gak bisa diem yang kayak bolak-balik gitu di tangga bioskop. Nah udah kayak gitu, tiba-tiba tadi ada anak kecil umur berapa ya, sekitar 4 tahun dia bolak-balik gitu, bolak-balik tangga. Terus udah gitu, tiba-tiba ada cowok juga yang teriak, "Bu, tolong dong anaknya diamanin, kita di sini bayar." Terus langsung lah ibunya ambil anaknya gitu. Jadi ya bener-bener orang-orang tuh pengen banget nonton AADC dengan serius khusyuk karena kita nunggu sekitar 14 tahun atau 15 tahun supaya AADC keduanya keluar. Jadi wajar aja kalau misalkan kita-kita yang belum nonton terus ngeliat orang spoiler itu bete banget karena it's really not necessary buat kalian cerita-ceritain part-part yang ada di AADC sedangkan banyak orang luar di sana cari waktu untuk nonton tapi belum sempat-sempat gitu. Buat kalian ya janganlah lakuin hal itu. Oke? Okay? Dan aku juga sambil ngecas karena aku mau pesen Uber. Semoga dapet Ubernya. Karena kalau di Bandung agak susah sih dapetin Uber lah kayak di Jakarta. Ranggaku sedang pesan. Ini Ranggaku, mana Ranggamu? Makan yuk, Jack Wall dulu sambil fatigue ngecas untuk mesin Uber teman-teman. Dan bocah ini masih tidur. Bu sampai 25% ya? Iyalah. So kita mau quality time berdua. Rangga. Cinta dong. Oh cinta. Aku Rangga. Aku ini manggil Rangga. Aku Rangga ya. Bangun saya. Bangun. Bangun ya.
Yeah.